Hai, anda bersama saya Fazli melaporkan acara pelancaran Honor V20 secara global. Acara ini bertempat di Dewan dahulunya terkenal dengan music orchestra iaitu Salle Player dalam ibu kota Perancis, Paris. Zhou Zhao iaitu presiden kepada jenama Honor ini merasmikan pelancaran Honor V20 secara global dengan memperkenalkan fungsi-fungsi menarik. Antara yang paling mencuri perhatian adalah skrin hadapan yang berlubang untuk meletakkan kamera hadapan berkeluasan 4.5mm. Dengan ini, paparan skrin hadapan nampak lebih luas 91.8%, skrin to touch panel ratio dan tidak terhalang seperti takuk yang popular digunakan pada tahun lepas. Banyak aduan telah pun diajukan daripada ia mula-mula diperkenalkan sehinggalah sekarang, terutamanya pemain pemua yang aktif kerana akan menghalang pemandangan dan juga kawalan. Bercakap mengenai gaming, Honor juga menyertakan penyejuk liquid cooling system yang mana akan mengalihkan haba yang dihasilkan oleh prosesor, seterusnya akan membuatkan pemprosesan lebih optimum, hasilnya akan memberi pengalaman yang lebih baik. Perhati ini menggunakan chip pemproses terbaru daripada HiSilicon iaitu Kirin 980 7nm proses dengan tetapan RAM 6 sehingga 8GB serta storan adalah 128 sehingga 256GB. Di bahagian belakang perhati ini juga cukup menarik yang mana menggunakan teknologi nanolithography untuk membuat nanotexture pada permukaan. Bentuk yang terhasil apabila dipancarkan dengan cahaya mentahari menampakkannya lebih unik di pandangan mata. Tambahan pula, Honor turut bekerjasama dengan jenama fesyen mewah iaitu Moschino untuk menghasilkan embossed case yang membawakan rekaan ikonik Moschino Teddy Bear di belakangnya. Kamera yang digunakan oleh Honor V20 ini antara yang menarik perhatian. Sensor yang bersaiz 48MP mampu memberi kepercayaan imej yang lebih tajam seperti yang ditunjukkan oleh presidennya sendiri, jauh lebih detail berbanding iPhone XS Max. Bersebelahan dengan kamera utama ini terletaknya TOF kamera yang dapat mengesan skeletal tracking ataupun pergerakan badan untuk permainan yang lebih realistik seperti ski dan juga anak panah. Kamera hadapannya membawakan 25MP, membawakan fungsi AI untuk mencantikkan wajah kepada penggemar selfie, AR kamera untuk keseronokan 3D rakaman video yang boleh dihantar kepada rakan-rakan serta penggemar aplikasi popular seperti TikTok juga memperlihatkan fungsi itu pada kamera ini. Selain itu, Honor turut memperlihatkan skin Honor Guard untuk permainan Fortnite khas untuk pengguna peranti Honor. Bukan itu saja, mereka juga menyatakan bahawa permainan ini akan menyokong 60fps akan datang dan bukan lagi hanya eksklusif pada iPhone sahaja. Di samping itu, produk aksesori bersama yang diperkenalkan adalah Honor Watch Magic iaitu jam pintar yang berharga RM599, Honor Band 4 untuk mereka yang mementingkan fitness tracking dan Honor FlyPods Lite iaitu sebuah wireless earphone untuk penggemar muzik. Honor V20 akan dijual di Malaysia pada 26 Januari ini dengan tanda harga RM1,999 untuk variasi 6GB RAM, 128GB storan, pilihan warna Midnight Black serta Sapphire Blue, manakala RM2,499 untuk variasi 8GB, 256GB storan dengan pilihan warna Phantom Blue sahaja. Penjualan rasmi akan diadakan di Wan Utama. Menariknya, untuk membeli 200 terawal akan menerima jam Honor Watch Magic secara percuma dan 800 lepas itu akan menerima Honor Band 4 sebagai pembelian percuma terawal. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.